Halo, assalamualaikum sister, halo brother online-nya Celo. Jadi kemarin Celo ke pasar dan bahagia banget. Kenapa? Karena ada Chicky King Stick. Setahu Celo ya, Chicky King Stick itu biasanya ada di daerahan Palembang gitulah ya, kayak teman-teman Celo yang ada di Sumatera sana yang bikin konten unboxing, biasanya mereka buka Mr. King yang kuning ini, dan di sini tuh kayaknya nggak ada gitu ya. Ternyata kemarin pas main ke pasar ada nih yang kayak gini nih. Alhamdulillah banget, biasanya kan yang sering kita lihat itu Mr. King yang biasa ya, yang kembung, yang gitulah, yang biru. Nah sekarang udah nemu yang kuning ini udah Celo incer dari kapan tahun gitu, udah lama bener. Alhamdulillah akhirnya sekarang udah ada di depan mata. Yeay. Kali ini buka 20 bungkus ya. Sebentar Celo rapihkan, dan ternyata enggak rapih-rapih banget, ya udahlah ya. Yang penting ini semuanya madep ke atas, enggak boleh madep ke bawah, harus madep ke atas. Sambil nonton, untuk yang belum subscribe nih, jangan lupa nge-subscribe. Terus nyalain juga loncengnya biar nanti kalau Celo upload video baru teman-teman bisa langsung nonton. Dan ciki pertama adalah kita lihat dia berhadiah atau tidak. Ternyata enggak ada hadiahnya yang pertama teman-teman. Ini isinya kayak gini. Dia stick. Rasanya enak. Rasa keju dan bumbunya lumayan banyak. Ini harga seribuan ya teman-teman. Untuk harga seribuan ini menurut Celo sih worth it ya untuk dibeli. Lanjut yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nyelip di tengah-tengah, kira-kira apa ya? Ini baru yang kedua loh teman-teman. Ini sticknya dapat 6 seperti ini, dan kalau kita dapat hadiah itu di tengah-tengahnya ada uangnya seperti ini, dibungkus plastik rapih banget. Ini no tipu-tipu ya. Ini hadiah dari pabriknya sana. Oke, Celo mau buka ya, cari gunting. Tapi ternyata nggak ada gunting. Ya udahlah ya, kita next aja. Alhamdulillah ya. Untuk unboxing yang kedua udah dapat hadiah. Ini cikinya seperti ini. Enak sekali. Seneng banget. Oke, lanjut kita yang ketiga. Yang ketiga mana nih? Di tengahnya kita intip. Wow, nggak ada. Buat teman-teman yang udah pernah beli, coba kasih tahu Celo dapat berapa. Apakah ada yang pernah beli dan dapat hadiah lebih dari Rp2.000? Celo cuma penasaran aja ya. Lanjut, yang keberapa ini ya? Celo excited sekali, semangat banget untuk unboxing kali ini karena ini ciki yang Celo udah cari sejak lama dan baru ketemu, dan ketemunya pun di pasar bukan di Shopee. Di Shopee ada tapi ongkirnya mahal coy. Lanjut ya, tadi kosong. Lanjut yang ini, Marky Book. Mari kita buka. Wah, kosong lagi teman-teman. Kosong lagi ya. Oh ya, selagi nonton, bantu Celo untuk 10.000 subscriber. Nanti di sana akan Celo adain giveaway. Subscribe dari sekarang ya, biar nggak ketinggalan giveaway-nya. Kosong lagi nih yang ini teman-teman. Nih cikinya nih. Enak banget. Kalian harus coba karena selain ini enak juga berhadiah. Ini no endorse ya, asli review dari Celo. Kita lanjut. Mr. King tapi gambarnya SpongeBob. Iya, kosong lagi teman-teman. Ini diproduksi di Cirebon ya, Indonesia. Cirebon itu Jawa mana ya? Jawa Tengah mungkin ya. Aduh, yang tahu coba komen di bawah. Lanjut. Kita coba buka yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, kosong teman-teman. Baru satu ya hadiahnya. Makin penasaran. Wah, ini patah. Patah tapi jadi lebih banyak. Ada hadiahnya nih di intik. Kayak 5.000 ya. Coba kita buka. Apakah ini 5.000 beneran? Atau cuma seklebet? Seklebet itu apa ya? Coba yang tahu. Oh, ternyata 2.000. Gak apa-apa ya, udah dapat 2. Lumayan banget, ciki seribuan dapat 2.000. Ini gak bakal dapat 500 atau seribuan. Karena kemungkinan besar hadiahnya adalah uang kertas. Lanjut. Yang ini kosong lagi. Ini kalau diversusin sama king yang biru kayaknya asik juga ya. Tapi kemarin gak ada yang biru. Yang biru itu harus beli di Shopee. Tapi mungkin sebentar lagi ada, karena semakin kesini tuh ciki berhadiah semakin menyebar ya ke desa-desa. Cello itu hidupnya di desa teman-teman, di daerah Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah. Wow, yang ini dapat uang lagi. Nih kan. Di sini nih nyelip di tengah dia. Karena dia malu mungkin ya, dia jadi nyelip-nyelip kayak gitu. Atau mungkin dia lagi main petak umpet sama uang-uang yang lain. Wah, alhamdulillah dapat lagi 2.000. Nih. 2.000-nya ada 3. Lumayan banget ya. Ini masih setengah jalan ya, masih ada kurang lebih ya, ada 9 yang belum dibuka. Mari kita lihat. Kosong lagi teman-teman. Gak apa-apa, hadiahnya lumayan ya. Dari 20 bungkus udah nemu 3 bingkisan hadiahnya. Lanjut. Wow, gak ada hadiahnya. Oke, masih song. Ini cikinya enak banget. Dia lembut. Rasa keju. Kebanyakan ciki rasa keju ya teman-teman. Mungkin selera masyarakat Indonesia itu sukanya snack rasa keju. Wah, yang ini super duper bumbunya tuh tebel banget nih. Kalian lihat gak sih dari kaca, dari layar HP. Wow. Mari kita coba. Langsung ya bumbunya tuh lumer di mulut. Nih, lihat nih. Nih bumbunya bisa diambil kayak gini, setebel ini loh, teman-teman. Nih. Dan rasanya maknyus, enak banget. Enggak nyesel beli ini. Harga seribuan, rasanya enak, dan kalau beruntung ya bisa dapat uang langsung, uang tunai ya. Langsung, enggak pakai kupon, enggak pakai diundi, langsung ada uangnya. Selanjutnya kita dapat song lagi. Masih 5, ini 5 terakhir. Bismillah ya. Selagi nonton, yang belum subscribe, Cello mau ngingetin biar nge-subscribe. Kemudian di sebelahnya ada lonceng, ditekan aja loncengnya. Biar nanti kalau Cello upload video baru, teman-teman bisa langsung nonton. Yang ini kosong. Teman-teman juga bisa request di bawah, Cello suruh unboxing ciki apa lagi. Ya, semoga bisa di itu ya, terkabul. Kosong lagi teman-teman. Oke. Lanjut ya. Cikinya tinggal 2. Cikinya tinggal 2. Trek dung la la la. Kosong.
kosong teman-teman. Lanjut ya. Cikinya tinggal satu. Trek dung, trek dung, trek dung, la la la. Langsung saja yuk kita lihat. Wah, kosong teman-teman. Gak apa-apa ya, kosong. Alhamdulillah masih dapat hadiah yang menurut Cello ini lumayan banyak sih. Nih hadiahnya ada 3 lembar. Tapi kita gak tahu ya di dalamnya ada selembar atau 2 lembar atau 3 lembar. Intinya ini dapat 3 bingkisan berhadiah seperti ini. Mari kita buka Markibook. Oke, ini dia hasilnya, ternyata semuanya 1 lembar dan hadiahnya Rp6.000. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.